membeli norong, membeli norong, membeli norong. Ya Allah sampaikan untuk atau ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Rasulullah sudah pernah seperti itu. Berarti ada sesuatu yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, para orang tua santri yang saya hormati, yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas nama pimpinan pesantren dan juga seluruh pengurus pesantren yang ada di Qasrul Muhajirin, karena hari ini kita akan menyelenggarakan satu momen tahunan yang rutin dilaksanakan di pesantren, yaitu apa? Tarhib Ramadan. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, pesantren Qasrul Muhajirin selalu mengadakan kegiatan tarhib Ramadan, dan luar biasa support dari para orang tua wali untuk mendukung dan menyukseskan acara ini. Sebagai informasi bahwa acara ini tahun sebelumnya kita tidak mengadakan karena waktu itu pandemi mulai muncul, tapi 2019 kita masih mengadakan, dan sekarang 2021 kita kembali mengadakan acara tarhib Ramadan atau munggahan ala Qasrul Muhajirin. Masya Allah ya. Bagaimana keseruannya, kemudian apa saja sih kegiatannya ya, next silakan nanti kita lihat cuplikan-cuplikan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka tarhib Ramadan. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi, dukungan, baik itu moral maupun spiritual maupun material kepada kami untuk menyukseskan kegiatan ini ya. Jazakumullahu ahsana jaza, semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasan ibu bapak sekalian ya, dengan pahala yang berlipat ganda. Oke, ikuti kita sampai selesai. Inilah dia keseruan dari tarhib Ramadan munggahan Qasrul Muhajirin tahun 2021 1442 Hijriah. Inilah beberapa makanan yang dikirim oleh para orang tua santri ini. Masya Allah, ada orek tempe, numpuk sekali. Kemudian ini ada fried chicken. Masya Allah, ini masih tersembunyi. Apakah ini? Oh, ini mana sih liwat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada ini kumeli kentang, ayam petean, goreng ikan nila. Masya Allah, ini apa nih Tad? Pepes ikan mas. Masya Allah, ini santri-santri ini luar biasa nih makannya. Ini ada risos, karoket. Ini juga ada goreng ayam sama gorengan perkedel. Ayam bakar, masya Allah, tabarakallah. Ini ada lagi. Ini ayam bumbu kecap. Ayam bumbu kecap, alhamdulillah. Pindang telur. Wah, lengkap sekali menunya nih. Pindang telur, ini ada bihun. Masih praktis, alhamdulillah. Oh, ini ada juga yang di pakai box ya. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah para orang tua seluruhnya. Sambal lalap, kemudian ini apa? Ini apa ya? Tahu. Oh, tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Kadar ye. Alhamdulillah, dioseng tapi bukan digoreng ya. Ini kayaknya pepes tahu ya atau pepes ayam. Pais jantung. Alhamdulillah, tuh jantungku berdebar-debar di pais. Alhamdulillah. Ini odading. Masya Allah, banyak sekali. Urap sampe. Nah, ini urap daun singkong. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, ini banyak banget nih.
Makanannya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena makanannya juga saya tidak kenal semua namanya. Ini makanan manisnya, Masya Allah, ini lihat kayak hajatan, Masya Allah, bagus banget. Ini ada puding, ada kue apa namanya itu, kue putu atau apa ya. Ini juga ada bolu, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ada bolu lagi, roti, kerupuk dua karung, Masya Allah. Dan sebagainya, ini masih banyak di sini nih. Tong, tong, tong. Ah, ini yang praktis-praktis sudah dibungkusin ini nasi-nasinya ya. Kerupuk, Masya Allah, kerupuk. Masya Allah, numpuk banget ini. Masih banyak sekali. Susu Pangalengan, susu murni. 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an. Banyak sekali ini. Ya, Alhamdulillah, ini makanan manisnya. Tong ah, apa nih? Wih, ada pizza. Masya Allah, santri-santri makan pizza. Jadi pintar bahasa Inggris, barunak. Masya Allah. Alhamdulillah ya, ini makanannya banyak. Ini minuman-minuman, Masya Allah, sampai numpuk begini. Kita jadi grosir ini, muka grosir ini. Alhamdulillah, puding, makanan, Masya Allah, banyak sekali ya. Alhamdulillah, buah-buahannya. Di sini ada semangka. Di sini ada perboluan. Masya Allah, Pak, warna-warni ya. Indah sekali, ada yang coklat. Ini apa nih? Bolu juga, bolu pisang ya. Oh, Masya Allah. Pisang, Ambon, pisang, pisang. Semangka ada yang sekarung lagi. Belum dikeluar dibuka nih, penelitiannya. Keburu sibuk ya, nanti disiapkan. Ini makanan penutup, ini makanan pembuka nih. Ada semangka, melon, dan sebagainya. Ada jeruk, dan sebagainya. Ini untuk opening ya, pembuka. Ini mejanya belum muat. Sampai chicken masih ada yang di bawah. Ayam goreng masih ada yang di bawah. Berikut sausnya. Kemudian ini apa nih Bu? Ini bukan.
minuman khas Sunda, bajigur.